Dekat depan saya kita ada item istimewa daripada Intel. Jom kita tengok dalam dia. Ha, korang boleh tengok dekat sini. Made to game, ready for anything. The performance you crave with the efficiency you need. Inilah dia, CPU daripada Intel. Dekat dalam ni kita ada satu emblem dan juga dua CPU, iaitu Intel Core Ultra 9 dan juga Intel Core Ultra 5. Jom kita tengok apa yang ditulis dekat emblem ni. Intel Core Ultra Desktop Processor Series 2. Ini adalah list dia. Inilah dia, CPU Intel Core Ultra 9 285K. Datang dengan 24 cores, 24 thread, base clock 3.7GHz, boost clock sehingga 5.7GHz, TDP 125W tapi boleh mencapai 250W untuk peak performance. Memory support DDR5 dan juga LPDDR5. PCIe menggunakan PCIe 5.0 dan juga mempunyai integrated graphics, Intel Arc XE2 graphics. Satu lagi CPU adalah Intel Core Ultra 5 245K, datang dengan 14 cores, 20 threads, base clock 4.2GHz, boost clock sehingga 5.2GHz, TDP 125W, juga boleh boost kepada 250W under full load, memory support DDR5 dan juga LPDDR5. PCIe adalah 5.0, datang juga dengan integrated graphics, Intel Arc XE2 graphics. Dua-dua CPU ini menggunakan Arrow Lake architecture yang terkini dengan hybrid core dan juga support PCIe 5.0.